Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya murid-murid? Misali harap kalian semua sehat selalu ya. Do you like to play swing? English lesson for the second grade, theme 2, part 1. Hello students, how are you? Di video bisa kalian lihat ya, Miss Sally punya sebuah percakapan oleh Molly dan Josh. Di sebelah kiri itu gambar Josh ya. Sekarang ayo kita baca. Repeat after me. Molly, do you like to play swing? Yang artinya, apakah kamu suka bermain ayunan? Kata swing yang berwarna orange artinya ayunan ya, students. Kemudian kita lihat Josh. Dia wajahnya tersenyum ya, dan di atasnya ada gambar orang bermain ayunan. Kira-kira dia suka tidak ya bermain ayunan? Ya, dia suka. Jadi Josh menjawab, repeat after me. Yes, I do. Yang artinya, ya, saya suka. Jadi kalau kalian ditanya apakah suka bermain ayunan, kalau kalian suka, kalian jawab, yes, I do. Kemudian percakapan yang kedua. Sekarang Molly menanyakan Dion. Ayo kita baca, repeat after me. Molly, do you like to play swing? Artinya sama ya. Apakah kamu suka bermain ayunan? Kita lihat wajahnya Dion. Dia kelihatan cemberut, dan di atasnya bukan gambar bermain ayunan ya, tetapi gambar bermain bola. Sepertinya Dion tidak suka bermain ayunan. Jadi Dion menjawab, repeat after me. No, I do not. Artinya, tidak, saya tidak suka. Jadi, jika kalian ditanya apakah kalian suka bermain ayunan dan kalian tidak suka, kalian bisa jawab dengan no, I do not. Nah, selain swing yang artinya ayunan, kalian tahu tidak apalagi nama-nama permainan dalam bahasa Inggris? Yuk kita lihat bersama-sama. Seperti biasa, ayo kita sebutkan. Kalian ulangi setelah Miss Sally ya. Repeat after me. Swing. Swing. Artinya ayunan. Slide. Slide. Artinya perosotan. Siso. Siso. Artinya jungkat-jungkit. Merry go round. Merry go round. Artinya komedi putar. Hide and seek. Hide and seek.
artinya peta umpet. Hopscotch. Hopscotch artinya main jingkat. Jump rope. Jump rope artinya lompat tali. Inline skate. Inline skate artinya sepatu roda. Ride bicycle. Ride bicycle artinya bersepeda. Play ball. Play ball artinya bermain bola. And that's all. Itu tadi ya students, kalian sudah belajar cara menanyakan permainan yang disukai, cara menjawabnya, dan menyebutkan nama-nama permainan dalam bahasa Inggris. Good job! Nah, ada tidak permainan favorit kalian tadi kita sebutkan? Mudah-mudahan ada ya. Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Miss Sally cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Thank you for watching. See you. Om Santi, 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 Om.